laporkan dari pelabuhan. Dikeluhkan oleh masyarakat karena pelabuhan ini telah diresmikan oleh Gubernur Kepri Anjar Ahmad dianggap belum memenuhi syarat untuk tambat kapal. Apa masalahnya? Ternyata masalahnya adalah berada di tiang kapal. Jadi ini posisi dari laut yang nampak bahwa yang jembatan tersebut mengganggu alur sandar kapal, khususnya awal kapal fiber ya. Ini adalah area penumpang dan saat ini ada tangga yang terbuat dari kayu, tapi ini pun juga membahayakan penumpang karena licin dan tidak bisa dipakai untuk alur naik kapal penumpang. Jadi solusinya adalah ya bisa jadi perlu dipasang karet penambat ya. Ya dipasang di tiang maupun di bibir pelabuhan ini agar pelabuhan ini bisa segera difungsikan untuk kepentingan masyarakat Natuna khususnya Kecamatan Bukan Barat. Demikian Garda Nusantara melaporkan langsung dari Pelabuhan Apung, Kelurahan Sedano, Kecamatan